Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue buat sebuah video spesial. Videonya adalah komparasi antara kamera yang gue gunakan adalah Samsung NX Mini dengan Canon EOS M3. Ya, gue baru aja mempunyai sebuah kamera baru, Canon EOS M3, dan gue akan compare bagaimana hasil dari keduanya. Sebelumnya, jelasan buat kalian bahwa gue nggak paham sama sekali mengenai kamera. Jadi ini adalah penjelasan dan komparasi yang dilakukan oleh seorang yang sangat awam tentang kamera. Jadi kalau gue punya kekhilafan mengenai informasi yang gue sampaikan, tolong tulis di komen untuk diperbaiki ya. Jadi gue butuh juga masukan dari kalian. Jadi hasil compare-nya kayak gini. Oke, ini gue menggunakan dua kamera yang berbeda. Yang ini adalah kamera Samsung NX Mini, sedangkan yang ini adalah Canon EOS M3. Ya, gue nggak ngerti banyak tentang kamera, jadi kalian bisa nilai sendiri lah ya. Dua-duanya ini menggunakan settingan otomatis atau autonya, jadi gue nggak rubah apapun. Lensa yang digunakan pun sebenarnya lensa standarnya, ini bukaannya sekitar 15mm, ini juga pas sama 15mm, jadi gue berusaha biar adil, bukaannya gue samain. Kalau gue lihat sih sebenarnya M3 ini lebih jauh deh ya kayaknya dibandingin NX Mini. Padahal harusnya kalau di saat dibuka 9mm lebih jauh ini. Dari sisi bobot menang banget NX Mini sih. Ini lebih enteng dibandingin ini berat banget. Buat vlogging, buat lo pegang ke tangan dengan durasi agak lama agak pegel banget. Sedangkan dari sisi suara gue belum tahu karena waktu gue ngerekam ini ya gimana ya. Gue belum tahu hasil audionya kayak gimana. Dari kecerahan dan kejujuran gambar, gue lebih suka EOS M3. Warna dari NX Mini tuh lebih hangat menurut gue, lebih warm dibandingin si EOS M3 itu lebih jujur. Jadi ya muka gue yang kucel dan habis keringetan ini ya kelihatan banget ya. Dadah. Balik. Ada siapa itu? Ya mas. Buat yang bertanya-tanya, kok Wisnu sering banget ya sekamar berdua sama cowok? Tenang, kasurnya tuh terpisah, kasur kami terpisah. Ada jaraknya meskipun sedikit ya. Ini hotelnya sempit banget emang. By the way, di belakang gua lautnya bagus banget ini. Bagus lautnya. Oke, jadi itu adalah hasil komparasi antara kamera yang digunakan sekarang, Samsung NX Mini dengan EOS M3. Dan terhitung sejak video ini, gue mengganti kamera gue. Jadi NX Mini ini sudah berpindah tangan ke orang lain yang gue harap lebih bisa memperlakukan NX Mini ini dengan baik. Alasan kenapa gue ganti dengan EOS M3, karena EOS M3 punya slot external mic. Jadi gue bisa pakai external microphone di kameranya langsung, sedangkan NX Mini nggak bisa. Jadi dengan sangat berat hati, meskipun gue sayang banget dengan NX Mini gue, akhirnya gue tukar dengan EOS M3 gue. So far gue pakai ini, senang atau enggak, gue senang banget. Meskipun sejauh ini gue ngerasa bahwa NX Mini baterainya sangat-sangat dan sangat jauh lebih hemat dibandingkan EOS M3. NX Mini ini berhari-hari gak perlu gue charge, gue tetap bikin video, gue tetap shoot beberapa gambar, dan baterainya gak bisa habis. Sedangkan ini paling gue pakai seharian nge-vlog udah habis baterai 2 hari lah. Jadi gue sebenarnya sangat concern di bagian baterai untuk EOS M3 dan juga masalah berat. Ini gue nggak pakai tripod, gue nggak pakai monopod atau apapun. Gue pegang pakai tangan gue di NX Mini ini, dan ini juga gue pegang pakai tangan. Makanya agak kurang stabil ya, karena gue lupa bawa stabilizer dan juga tripod dan monopod. Ya, gue vlogger amatir banget ya, lupa bawa gitu. Kalau di compare pakai kekuatan tangan gue, ini berat banget sih dibandingin NX Mini jauh ya. Dari sisi desain juga jelas ini lebih bongsor dan tidak sepraktis NX Mini. NX Mini bisa dengan mudah gue masukkan ke dalam tas, langsung gue keluarin dengan cepat, dan chargingnya pun gampang menggunakan kabel micro USB biasa juga bisa. Sedangkan ini enggak gitu. Jadi banyak hal-hal ribet yang sebenarnya diperlukan untuk kamera ini, tapi ya mau nggak mau gue memerlukan external mic dari kamera ini. Dari tentang harga segitu, yang external mic-nya lumayan bagus ya ini. Gue juga perlu waktu untuk ngulik-ngulik kamera ini lagi, mempelajari coloring-nya, mempelajari lebih banyak tentang kamera. Dan by the way, ini langitnya bagus banget. Ya ampun, gue salah fokus banget ya ini.
Ya ampun, langsung banget ya. Buat yang bertanya-tanya gue lagi di mana, gue lagi di Manado, gue lagi di kamar hotel, gue baru pulang dinas. Itu tas gue, laptop gue masih berantakan, dan ini ada. Siapa ya? Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget dengan videonya, silahkan di-share, gue gak akan nolak. Dan kalau kalian punya informasi lebih mengenai kamera-kamera ini, silahkan tulis juga di komen. Kalau kalian punya feedback, silahkan tulis di komen. Dan satu pesan terakhir dari gue, setiap pilihan itu punya value-nya masing-masing. Dan value itu bisa berubah sesuai dengan apa yang kalian hadapi. Jadi, pilih sesuai hati nurani kalian aja. Bisnu Kumara pamit. Dadah! Wah, cuman. Aduh, grumpyang.